Aku Clairin. Aku Sasha. Kita hari ini mau mencoba produk blush on. Blush on yang kita akan coba pada hari ini itu ada 6. Nah, penasaran kan? Kita langsung aja yuk lihat produk pertamanya. Tara! Ini hasilnya dari produk pertama kita, makeover. Bagus enggak? Aku suka sih. Iya. Warnanya oranye-oranye gitu. Kalau di aku? Ya itu juga bagus sih, kayak benar-benar merona gitu kalau di kulit kamu sih. Kita mesti coba sih warna lain kayak gitu ya. Ya. Untuk produk kedua kita ada dari NYX. Nah, dia itu warnanya yang lagi kita pakai sekarang. Lucu, ada shimmernya ya. Kelihatan yang ini ada shimmernya ternyata. Iya. Yeah. Mau coba yang warna lain? Coba yang lain. Ini produk ketiga kita dari Anasu. Warnanya, shade-nya dia lebih peach kayak kita pakai sekarang. Coba dibandingin ya. Nah, perbandingannya kayak gini. Dia lebih pink sih ya dibandingin sama yang Anasu. Terus ini teksturnya ini creamy. Dan dia juga Anasui juga enggak ada shimmernya gitu. Packagingnya lucu. Dia biasa aja. Next one. Ini produk keempat kita dari MAC. Dia warnanya lebih merah ya, kelihatan banget lebih merah. Tetap terlihat natural ya walaupun di packagingnya merah banget. Merah banget sih memang. Dan emang lebih bagus untuk sehari-hari sih kayaknya yang produk sebelumnya. Iya, aku juga suka yang tadi sih. Coba yang lain apa ya? Ini produk kelima kita dari Emina. Dia itu cream blush. Tips untuk pakai produk Emina ini, kita harus pakai dikit-dikit soalnya dia warnanya coba kasih. Nah, warnanya putih. Jadi kalau mau pakai itu mesti dikit-dikit, tunggu dia mengering jadi warnanya lebih merah keluar. Ya, asalkan kalian pakainya itu dikit-dikit, itu akan cocok untuk keseharian. Dipakai untuk keseharian. Satu produk lagi? Iya. Nah, produk terakhir kita itu dari Etude House. Dia itu water tint blush on. Ya, jadi kayak multifungsi gitu. Jadi kita nanti masih cobain juga. Ya. Masih boleh lah ya untuk dipakai sehari-hari. Ya. Paling suka yang Anasu. Ini dia. Warnanya yang ini, kalau kamu? Aku paling suka itu yang MAC, yang warna merah itu, yang ini nih. Bagus kayak gini. Dia cocok untuk di kulit aku. Kalau kamu suka yang mana? Dari 6 produk ini. Komen di bawah ya, kasih tahu kita kamu sukanya yang mana. Dan jangan lupa buat untuk like dan subscribe. Thank you. Bye-bye.